Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman berita hangat, berita teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas teman-teman masih mengenai kerumunan yang terjadi pada acara Habib Rizik Syihab. Ini menarik untuk diperbincangkan karena hari-hari ini semua tertuju di Jakarta. Semua tertuju kepada nama Habib Rizik Syihab, semua tertuju kepada nama atau sosok Anies Baswedan. Karena Pak Anies ini adalah gubernur Jakarta yang bertanggung jawab di wilayahnya kalau terkait ada pelanggaran protokol kesehatan. Nah teman-teman, sejak kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi, ini menjadi sorotan publik karena berbagai kegiatan dari Habib ini masanya cukup besar. Dan keramaian seperti itu tentu akan rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Nah teman-teman, kalau kita lihat di setiap kegiatan atau acara, misalkan perkawinan atau pernikahan yang mengundang massa, yang mengundang orang cukup banyak, biasanya itu harus ada izin dari pihak Satgas COVID-19, kemudian pihak kepolisian. Biasanya kan itu yang kita lihat. Nah, kalau Satgas COVID kemudian pihak kepolisian mengizinkan, maka acara itu bisa digelar. Dengan syarat tentunya harus mematuhi protokol kesehatan, seperti jaga jarak, memakai masker, kemudian ada cuci tangan, dan lain sebagainya. Artinya terkait dengan aturan-aturan kegiatan harus memenuhi standar protokol kesehatan. Nah, terkait acara di Habib Rizik Syihab, ini kita lihat memang banyak orang yang hadir di situ. Dan tentunya ini dimungkinkan ada pelanggaran protokol kesehatan karena cukup banyak di sana. Nah, terkait pelanggaran protokol kesehatan ini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang salah dalam hal ini? Pihak Pemda DKI, pihak kepolisian, pihak Satgas, atau pihak Habib Rizik Syihab yang salah, atau pihak undangan yang salah, yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Dan kemarin kita lihat teman-teman bahwa Pak Anies Baswedan ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di acara kegiatan Habib Rizik Syihab. Nah ini juga menimbulkan pertanyaan teman-teman, kenapa pihak kepolisian memanggil Pak Anies Baswedan? Bukankah antara kepolisian, Satgas, kemudian pihak Pemda ini menjadi mitra? Mitra dalam penanggulangan COVID-19, mitra dalam penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Jadi ini juga menimbulkan pertanyaan, kenapa Pak Anies Baswedan dipanggil oleh pihak kepolisian? Tetapi itu tidak menjadi masalah teman-teman, karena Pak Anies ternyata juga datang dan memberikan jawaban sesuai dengan fakta. Ada 33 pertanyaan yang dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait kegiatan yang ada di kediaman Habib Rizik Syihab yang diduga banyak kerumunan massa yang diduga melanggar protokol kesehatan, ini ada respon yang cukup unik dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang ketua umumnya ini adalah Chris Natali. PSI akan menggunakan hak interpelasi kepada Anies Baswedan. Ini hak yang dimiliki anggota Dewan untuk menanyakan langsung kepada Anies Baswedan dalam sebuah rapat di gedung DPR. Jadi hak interpelasi, hak bertanya kepada Anies Baswedan. Kenapa sampai seperti itu ada hak interpelasi? Padahal Pak Anies ini sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kegiatan yang ada di kediaman Habib Rizik Syihab. Nah ini PSI akan menggunakan hak interpelasi, hak bertanya kepada Pak Anies Baswedan. Menarik teman-teman untuk kita bahas, dan ini ada artikelnya, kita lihat. Ini dari CNN Indonesia teman-teman. Tanya Anies soal masa Rizik, PSI akan pakai hak interpelasi. Oh, berarti ini serius teman-teman dari PSI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI di DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan massa di acara pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Anggota PSI Anggara Wicitra Sastro Ami Joyo mengatakan pemanggilan Anies didasari penegakan protokol kesehatan di tengah
pandemi virus corona COVID-19. Ia menyayangkan Anies tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Jadi menurut PSI ini, Pak Anies tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Untuk mencegah kerumunan massa, apa ini tugas dari Pak Anies Baswedan? Padahal kalau kita lihat teman-teman, namanya izin keramaian itu keluar dari pihak kepolisian. Dan Pemda saya pikir juga ikut bertanggung jawab, tetapi kan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda. Karena penegakan COVID-19 kan tidak hanya Pemda. Bahkan kalau kita lihat kemarin teman-teman, Pak Luhut Binsar Panjaitan diturunkan untuk menangani COVID-19. Nah, apakah juga tidak menanyakan hal ini kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait kerumunan massa yang terjadi di kediaman Habib Rizik Syihab. Jadi seolah-olah Pak Anies ini yang disalah-salahkan. Padahal ini tanggung jawab semua pihak yang terkait. Jadi bukan hanya Pak Anies, tetapi ada pihak-pihak lain yang juga bertanggung jawab terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Ini PSI mendesak untuk dilakukan hak interpelasi, hak pertanyaan kepada Pak Anies Baswedan. Ini saya ambil dari kata Anggara, teman-teman. PSI DKI Jakarta akan menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena telah melakukan pembiaran terhadap acara keramaian yang dari ribuan massa di tengah pandemi COVID-19 yang dilakukan pimpinan Ormas FPI Habib Rizik Syihab, kata Anggara dalam keterangan tertulis Selasa 17 November 2020. Jadi seolah-olah ini Pak Anies yang bersalah. Padahal kalau kita lihat teman-teman, kerumunan massa baik pada waktu penjemputan Habib Rizik Syihab di bandara sampai di Petamburan, ini saya juga tidak yakin semua adalah warga Jakarta. Bisa jadi ada warga Bogor, Bandung, Banten, dan sebagainya yang juga ikut dalam penyambutan Habib Rizik Syihab. Karena penyangga Jakarta di wilayah itu kan ada beberapa wilayah yang dekat dengan Jakarta. Apakah hanya Pak Anies saja yang disalahkan? Padahal yang datang ini kemungkinan juga bukan hanya dari Jakarta, tetapi juga dari wilayah lain. Bahkan kemarin Habib Rizik Syihab ini mengadakan kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Padahal ini wilayahnya adalah Pak Ridwan Kamil. Berarti Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat ini juga bertanggung jawab terkait kegiatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, di mana ada kerumunan, ada keramaian, ada massa yang cukup banyak yang ada di Megamendung. Nah, berarti Pak Ridwan Kamil juga harus diinterpelasi kalau menurut logika dari PSI ini. Dan Pak Ridwan Kamil harusnya juga diminta klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Karena memang ini terkait teman-teman, terkait kegiatan yang dilakukan oleh Habib Rizik baik di Jakarta maupun di Bogor. Kemudian saya ambil lagi pernyataan dari PSI tadi, kami menyayangkan acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuat sendiri. Tidak ada niat, padahal kita lihat teman-teman, sebelum kegiatan acara Habib Rizik Syihab ini, pihak Pemda DKI sudah mengirimkan surat peringatan, surat himbauan kepada pihak Habib Rizik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini sudah dilakukan. Karena sekali lagi teman-teman, izin keramaian seperti ini mengundang massa yang banyak. Ini kan bukan hanya dari pihak Pemda tetapi pihak kepolisian. Izin yang keluar dari pihak sana. Jadi kenapa yang disalah-salahkan Pak Anies Baswedan? Pak Anies katanya tidak tegas menegakkan aturan sendiri. Jadi aturan sudah dibuat, tapi Pak Anies tidak tegas. Padahal Pak Anies sudah melakukan itu. Bahkan dalam waktu tidak ada satu hari, Pak Anies atau pihak Pemda DKI Jakarta ini sudah memberikan denda. Pak Habib Rizik didenda 50 juta rupiah terkait pelanggaran protokol kesehatan. Berarti ini kan sudah tegas dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Karena hanya DKI Jakarta yang melakukan denda sebanyak ini kepada seseorang, kepada organisasi yang melakukan kegiatan. Bahkan di tempat lain tidak sebanyak ini denda yang dijatuhkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Jadi pihak Pemprov DKI Jakarta saya pikir lebih maju, lebih cepat mengambil tindakan, yaitu penegakan disiplin dengan cara mendenda orang yang melakukan
kesalahan melanggar protokol kesehatan. Tetapi ini dianggap PSI adalah Pak Anies Baswedan tidak tegas. Jauh-jauh hari tidak bisa mengantisipasi. Oh, berarti ini Pak Anies lagi yang disalahkan. Kemudian teman-teman, PSI juga menyoroti kunjungan Anies ke kediaman Habib Rizik Sihab Selasa pekan lalu. Saat itu Habib Rizik yang baru tiba di Indonesia dan sedang menjalani isolasi mandiri. Anggara menerangkan pemanggilan ini juga terkait dengan Perda Penanggulangan COVID-19 yang sudah disusun baru-baru ini dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian teman-teman, menurut dia, agar pandemi COVID-19 bisa ditangani, semua pihak harus disiplin dan pemerintah harus memberikan contoh. PSI, kata dia, ingin mengklarifikasi mengapa Anies malah melanggar protokol kesehatan dengan mengunjungi Habib Rizik. Nah, itu teman-teman, pernyataan-pernyataan yang cukup menarik dari PSI yang akan menggunakan hak interpelasi, hak bertanya kepada Pak Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19. Ini yang cukup menarik dan menurut saya ini terlalu berlebihan, karena penegakan disiplin protokol kesehatan kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pak Anies Baswedan, tetapi pihak-pihak terkait juga ikut bertanggung jawab. Misalkan pihak kepolisian, kemudian pihak Satgas, ini harusnya juga dipanggil oleh PSI. Jadi PSI harus memanggil itu semua, diminta keterangan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terkait kegiatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Jadi tidak perlulah untuk menyalahkan siapa yang salah dalam hal ini. Jadi saya pikir ini adalah hal yang perlu dievaluasi dari pusat sampai daerah terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Jadi tidak perlu menyalahkan, menuding satu orang ini salah, satu ini salah, satu ini salah. Saya pikir ini tidak perlu. Menurut saya perlu dievaluasi semuanya. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Sihab, ini kalau pihak yang memberi izin ini tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi, misalkan kemarin penjemputan Habib Rizik Sihab yang dilakukan oleh jutaan umat, baik dari Soekarno-Hatta maupun sampai di Petamburan, kalau masanya cukup banyak, siapa yang mampu menghalau masa yang seperti itu? Jadi kalau kita lihat teman-teman, pernyataan dari pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa personil dari Pemprov ini terbatas. Kalau untuk menghalangi orang berkerumun, orang menyebut Habib Rizik kemarin, ini kan tidak mampu. Kapasitasnya juga terbatas. Tetapi kalau dibantu oleh pihak keamanan yang lain untuk menghalau, ini memungkinkan bisa terjadi. Tetapi kalau dibebankan kepada Pak Anies Baswedan, dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menghalau massa yang cukup besar seperti itu, ya mana mampu, mana bisa, teman-teman. Karena kekuatan dari penegak hukum yang di Pemprov DKI Jakarta, misalkan Satpol PP, ini juga terbatas. Jadi tidak sebanyak orang yang datang di acara kegiatan Habib Rizik Sihab. Maka dari itu saya pikir ini perlu diintegrasikan kembali, perlu ada kerjasama, perlu kemitraan yang bagus pihak-pihak yang terkait penanggulangan COVID-19 itu. Jadi jangan hanya disalahkan kepada Pak Anies Baswedan. Semakin Pak Anies Baswedan itu disalahkan, dibully dan sebagainya, maka sebenarnya ini saya melihat juga keuntungan Pak Anies. Nama Pak Anies Baswedan ini akan semakin bersinar. Jadi orang akan semakin terkenal dan populer nama Pak Anies Baswedan. Dan ini saya pikir orang akan melihat Pak Anies ini adalah sosok yang menjadi perhatian banyak orang se-Indonesia. Kalau ini Pak Anies Baswedan selalu dibicarakan, ada yang membuli dan sebagainya, maka Pak Anies namanya menjadi populer. Dan bisa dimungkinkan 2024 Pak Anies Baswedan ini layak untuk menjadi calon presiden karena namanya sudah populer. Jadi ini adalah sebuah keuntungan teman-teman dari Pak Anies Baswedan. Semakin dibuli, semakin dibicarakan, semakin disalahkan, maka nama Pak Anies Baswedan akan semakin populer. Dan ini bisa jadi modal untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2024. Menarik teman-teman berbicara mengenai Pak Anies Baswedan, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain.
Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.